مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وهاجي وجو ينطنان يا أيتها النفس المطمئنة wahai orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah. Irji'i, apa arti irji'i? Kembali kamu ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Allah, kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Ujungnya apa? Wadkhuli jannati, apa artinya? Masuklah kamu ke dalam syurgaku. Allah pelawa kita, welcome to my syurga, kata Allah. Ha, nak kita nak ni? Ha, kalau tidak, kita kena latih nafsu kita sampai kepada tahap itu. Benci dengan maksiat, seronok dengan ibadah. Ha, benci dengan lagu-lagu rock, benci dengan karaoke, benci dengan benci tengok perai amoi. Dia tengok perai amoi tu nak muntah. Ada ke betul? Ada ya, ada Imam Zul itu lah, tengok perai amoi tu. Itu dia nafsul mutmainnah. Nampak tu, dilatih Allah, latih kita supaya mengawal hawa nafsu. Di bulan Ramadan lah kita banyak digoda oleh nafsu dan kita lawan. Nak makan kita lawan, jangan makan. Nak minum kita lawan, jangan minum. Orang cabar kita, ana saim, aku puasa, lawan, tak ada lawan dia. Lawan nafsu tu, nafsu tu tak ada nak puas balik kan. Kita lawan balik, aku puasa. Jadi begitulah segala-galanya ya. Teringin nak tengok Hindustan, bulan puasa lah banyak cerita Hindustan. Punya tak? Lawan, jangan pergi, jangan buka TV itu cerita Hindustan. Nak buka apa? Nak buka baca, tengok apa? Tengoklah Ustaz Don, nak buka tak apa. Tanyalah Ustazah Nur Hafizah Musa, buka lah tak apa. Buka lagi Profesor Muhaya, buka lagi. Nak tengok Facebook pula, cari Facebook. Ini siapa nak tengok gambar dia, so cari Facebook. Ada gambar. Siapa yang ngantuk tu nampak sini. Yang itu boleh buka, bukan televisyen tu salah, rancangan tu yang salah. Nafsu dia suruh tengok apa? Dia suruh tengok kilauan emas. Allah. Orang tua suka benar tengok orang tua nyanyi, ya Allah. Tak sedar dia dah tua. Yang nyanyi itu pun tak sedar, yang tengok pun tak sedar. Itu siapa punya arahan? Siapa punya jolokan? Siapa punya apa? Galakan? Nafsu lah tu. Jadi Ramadan melatih kita supaya melawan hawa nafsu. Lagi, apa lagi? Di bulan Ramadan, apa lagi disediakan Allah latihan-latihannya? Di bulan Ramadan juga disuruh kita banyak bersedekah. Ya tak? Banyak bersedekah. Bila kita rajin bersedekah, akhirnya kita akan menjadi orang yang pemurah. Pemurah itu adalah sifat yang sangat dikasihi oleh Allah. Apa kata Nabi? As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang yang pemurah hampir dengan Allah, hampir dengan manusia. Manusia pun suka orang pemurah ni. Hampir dengan syurga tetapi jauh daripada neraka. Itu nak jadi orang pemurah. Tuhan garanti dekat dengan syurga. Sebaliknya kalau dia bakhil, al-bakhilu ba'idun minallah. Orang bakhil jauh daripada Allah. Ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari syurga. Kalau jauh dengan syurga, dari syurga macam mana? Dekat dengan neraka. Qaribun minan nar. Itu dia. Latih kita banyak bersedekah. Sebab bulan Ramadan sedekah dah banyak-banyak. Di antara tempat-tempat yang tuan-tuan rumah boleh sedekah, di sekolah tahfiz Ustaz Sofian Rajab. Tahu ke mana sekolahnya? Tahu ke? Mereka memerlukan dana untuk aktiviti-aktiviti Ramadan mereka.
bolehlah dihantarkan kepada mereka. Saya menganjurkannya, saya tak ada pengenian dengan sekolah itu. Tapi saya dapat banyak sarung surat suruh sampai kepada. Tapi malam ni saya tak bawa. Saya dianjurkan saja. Jadi tuan-tuan boleh kumpulkan berapa yang mendapat, salurkan kepada mereka. Bagi sendiri. Jangan tak kenal Ustaz Sufian. Kenal atau tak kenal? Kenal, bagi saja kat dia. Tak ada dia, bagi kepada siapa-siapa boleh. Ustaz Anwar Murad boleh. Ustaz Tadri boleh. Bagi kepada mana-mana di sana. Untuk mereka menjalankan aktiviti-aktiviti Ramadan mereka. Pahalanya besar tuan-tuan. Wa amaluhu mudha'afun. Pahala orang beramal di bulan Ramadan ni berganda-ganda lagi daripada bulan lain. Kalau bulan lain tuan-tuan bagi RM1, dia balas balik RM700. Tapi bukan di bulan Ramadan. Kata Allah dalam hadis Qudsi, fa innahu li, Ramadan tu aku punya, wa ana ajzibi, dan akulah yang menentukan berapa banyak pahalanya aku nak bagi kepada orang yang mau bersedekah di bulan Ramadan. Sebab itu bulan Ramadan banyaklah bersedekah, ya. Yang di belakang tu lagi senang nak bersedekah. Dekat nak buka hantar sparing seorang, ya. Apa-apalah. Tak payah buat banyak jenis, satu jenis sudah. Buat bubur kacang je. Tapi banyak sikit. Hantar 10 buah rumah. Pulangannya nanti ada. Ada apa? Ada buah Melaka, ada koci, ada macam-macam lah pulangannya. Kita bagi buah apa, buah kacang je. Orang ni buah kacang. Bagi orang ni buah kacang. Balas balik tu apa? Kasturi ada. Buah Melaka ada lagi. Kari pap ada lagi. Goreng pisang ada. Semua je. Tapi nak pandai lah. Janganlah 10 buah rumah buat buah kacang belakang. Bagi buah kacang, datang balik buah kacang. Bagi buah kacang, datang balik buah kacang. Oh, cirit pun. Ya, tuan-tuan dan perempuan. Itu di antara latihan Ramadan, ya. Lagi, tuan-tuan dan perempuan. Di bulan Ramadan ni, Allah bagi fadilat yang berganda-ganda banyak. Berlebih-lebih. Tak masuk di akhir tau. Fadilat orang Ramadan. Bulan Ramadan. Kerana Allah nak bantu kita supaya dapat banyak pahala ni. Nak jadikan kita ni orang yang bertakwa. Sebab itu kita tak payah buat apa-apa. Jangan buat dosa dah. Di bulan Ramadan ni, Allah bagi pahala apa saja yang kita buat. Kecuali kalau buat dosa. Yang lain tu semua dapat pahala. Apa kata hadis Nabi SAW? Naumu sa'imi ibadatun. Wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa dhanbuhu maghfirun. Maksudnya, tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih. Amalannya diganda-gandakan lagi pahalanya. Doanya dimakbulkan dan dosanya diampunkan. Yang mana tanda? Cekabur. Tidur pun dapat pahala tahu. Menengkor. Buih-buih haya liur basinya. Dapat pahala macam orang beribadat. Tanda ke? Dengan syarat dia puasa lah. Lepas itu diam, duduk menung aja tengok dinding macam orang bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sedangkan subhanallah tu sekali aja sebut, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Bayangkan pahala orang sebut subhanallah yang kita sebut subhanallah, subhanallah 33 kali tadi. Sikit banyak pahalanya tu. Ini tak ada sebut, diam aja macam orang bertasbih. Dia tengok dinding je. Tapi syarat dinding tu tak adalah gambar Aishwarya Rai ke. Kalau dia tak boleh lah. Ada gambar Ning Baizura ke, tak dapat lah. Dia tak ada gambar-gambar. Kalau ada gambar, gambar Kaabah boleh lah. Gambar Kaabah tak apalah. Ayat-ayat Quran ke tepi dinding tu tak apalah. Gambar Tuan Guru ke tak apalah. Janganlah gambar Ning Baizura. Gambar Siti Nurhaliza. Lagi gambar apa? Gambar Aishwarya Rai. Lagi? Gambar Pretty Zinta. Lagi? Gambar apa lagi? Tak tahu lagi? Gambar Kajoy. Lagi gambar apa? Dia ingat ustaz ni komen benar ke? Tak adalah dapat pahala.
Kemudian wa amaluhu mudha'afun. Amalan-amalannya diganda-gandakan lagi pahala. Ya. Yeah. Ha, kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke majlis pengajian di bulan Ramadan, selangkah tuan-tuan dan puan-puan berjalan, Tuhan bagi pahala setahun ibadah. Selangkah setahun ibadah. Ha, ya. Sebab itu banyak orang mengadakan di bulan Ramadan ni majlis tazkirah. Tahu apa arti tazkirah? Memberi peringatan. Ha, lepas di antara tarawih tu ada pula majlis tazkirah kira-kira setengah jam. Supaya dapat fadilat menuntut ilmu di bulan Ramadan. Ha, tapi banyak orang tak ada. Ha, ya? Dia nak mengutamakan sembahyang tarawih. Sedangkan sembahyang tarawih apa hukumnya? Kuat-kuat sembahyang tarawih apa hukumnya? Ngaji apa hukumnya? Wajib. Ha, ada yang mana dulu? Wajib ke yang sunat? Bukan tak usah buat. Buatlah tapi buat dua-dua. Wajib pun buat, sunat pun buat. Dapat pahala. Kalau kecuali tak nak pahala, lantaklah aku tak nak pahala, aku nak dosa. Tak apalah. Ha, nampak tak? Lagi apa kata Allah dalam hadis tadi? Bukan kata Nabi Muhammad. Apa kata dia? Wa du'a'uhu mustajabun. Apa katanya? Doanya dimustajabkan. Berdoalah di bulan Ramadan. Sebab itu Rasulullah ajur kita. Ha, dia ajur kita doa di bulan Ramadan. Iaitu apa doanya? Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau fa'fu anna. Tengok imam lah. Kalau imam fa'fu anna. Kalau seorang fa'fu anni. Ha, itu yang dia ajar tu. Allahumma innaka afuun karim. Ya Allah, kamu tu adalah pengampun yang amat mulia. Tuhibbul afwa. Kamu sangat suka mengampunkan dosa hamba-hamba kamu. Oh, dah kamu seronok benar apa buat? Ampunkan dosa aku. Ha, dia ajar tu. Itu doa yang lain. Itu kita ubah apa lah, kita tambah-tambah sendiri lah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa an jamil muslimin. Itu kita tambah yang diajar Rasulullah itu. Ada tu mana dia? Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Itu ada. Ya? Eh? Bukan ini. Ya, ada lah. Ada ya? Eh? Apa itu? Lepas Ramadan boleh tak baca doa tu? Boleh. Ha, maknanya hebat tu. Ha, jadi berdoalah banyak di bulan Ramadan. Dan diampunkan dosa-dosanya. Wa zambuhu maghfirun. Dan dosa-dosa di bulan Ramadan tu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ya? Itulah dia hebatnya. Lagi satu, apa kata Nabi? Kita ambil dua hadis sudah lah ya. Apa kata Nabi? Lagi satu. Jam dah pukul 9. Lalu kena menunggu lagi ni. Ya, yeah, lalu. Sampai pukul 12 lalu. Ya, yeah, benar. Ah, sampai lalu tunggulah saya nak balik. Baik. Apa kata Nabi? Lisaimi firhatan. Farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang puasa itu ada dua kegembiraannya. Dua benda yang seronok bagi orang puasa. Yang pertama, farhatun inda iftari. Kegembiraan ketika berbuka puasa. Lagi satu, farhatun wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kegembiraan ketika melihat wajah Tuhannya. Yang pertama di dunia. Sudah pun kita mengalaminya. Ya ke tak? Sudah kita lalui dia. Ha, ada ke orang teroyak nak buka puasa? Ada ke? Orang belakang ada ke? Aku ini aku terlalu, aku dah puasa lagi. Sudah waktu pula nak buka, aku nak puasa lagi. Ada ke? Ha, itu sebab saya kata buka puasa itu time yang sangat menggembirakan. Seronok. Orang tua yang perangai macam berbudak. Macam tadilah. Ha, buka puasa itu seronok. Kalau di rumah pun seronok juga buka puasa. Ya? Ha, bergaduh dengan cucu. Tutup ni dia yang ambil udang je. Kok, 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 gelak ketawa. Bukannya bergaduh marah, bergaduh bergurau. Ya? Seronok buka puasa itu. Ha, menunggu-nunggu kedatangan waktu berbuka puasa, seronok benar. Itu di dunia.
Tak ada tandingnya seronoknya nak buka puasa dan paling seronok sekali. Ha. Apa pun tinggal je lah. Ha, tengok TV tinggal, semua tinggal kerana nak berbuka puasa. Tengah baca tinggal, tengah haji Quran tinggal kerana nak berbuka puasa. Seronok tu. Tetapi lebih seronok lagi kegembiraan yang kedua. Iaitu melihat wajah Allah di syurga. Siapa dapat masuk syurga, nikmat yang paling besar ialah nikmat melihat wajah Allah. Wujuhun yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah, kata Allah dalam Quran. Pada hari itu muka mereka berseri-seri kerana kepada Tuhan mereka, mereka dapat melihat. Esok dalam syurga esok, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni esok dibarihkan dalam syurga esok. Ha, depan sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Nabi tu, Nabi-Nabi yang jadi ulul azmi. Ada empat orang lagi. Ulul azmi ada lima, empat lagi di belakangnya. Di belakang itu Rasul-Rasul yang 25. Tolak lima lah, lima dah ke depan. 20 lah. Di belakang itu Rasul-Rasul yang lain, yang 313 ni. Di belakang itu Nabi-Nabi yang 124,000. 124,000. Di belakang Nabi-Nabi siapa? Sahabat-sahabat besar. Abu Bakar As-Siddiq ketuanya, kemudian sahabat-sahabat yang besar. Lepas itu ulama-ulama. Lepas itu syuhada-syuhada. Lepas itu orang yang ada pangkat-pangkat dalam syurga. Al-Muflihun, Al-Muqarrabin, Al-Abrar, Al-Faizun. Itu pangkat-pangkat syurga tu tau. As-Siddiqin. Lebih baik daripada pangkat dunia ni. Ha, ya. Siapa nak? Tak nak ke? Al-Muflihun tak nak? Al-Faizun tak nak? Lebih baik daripada pangkat-pangkat dunia ni. Pangkat dunia ni bagus juga. AMN lagi, PJK lagi, AMP lagi, PPT lagi. Lagi apa? JKR, TNB. Ha, lagi apa? DID. Itu pangkat dunia ni. Tapi pangkat akhirat lagi best, ya? Yeah? Di belakang itu orang-orang solehin, orang soleh ni, orang soleh saja. Yang depan tadi semua muttaqin, dia ada pangkat-pangkat tu muttaqin lagi tu. Yang orang yang bertakwa tadi, ha, dia punya pangkatnya macam-macam lah gelarannya. Tapi semua tu golongan orang yang bertakwa. Di belakang tu orang banduan-banduan. Eh, dalam syurga ada banduan tak? Ada ke tak? Ya Allah, sudah terkejut dia ni. Mana pula ada banduan dalam syurga? Ada tak? Ada orang yang beriman yang dulunya masuk neraka. Sudah habis dosanya berbuat. Sudah habis dosanya juga. Dia pun dia keluar dari neraka, dapat masuk syurga. Siapa nak angkat tangan? Eh, tak nak. Lahnya masuk juga syurga. Tapi masuk neraka dulu, siapa nak? Sebutlah belakang ayat dak kena. Ha, ada. Ha, kita tak nak masuk neraka lah. Walaupun dapat masuk syurga, tapi kita nak masuk syurga tanpa masuk neraka. Ha, ya. Lalu Allah tanya kita, eh, kita ke demen ni ahli syurga ni? Demen? Oh, ayah, kalau demen kita tak merasa lah. Ha. Lalu Allah tanya ahli syurga, demen ke kita? Sekali lagi, demen ke kita? Kita lah. Ha, kalau kita, aku tak ada cal tu, tak ada cal tu. Jaga baik. Nah, kita mengikut apa yang disangka oleh Allah, mengikut apa yang kita sangka. Eh? Ha. Jadi kita dah tu. Allah tanya, apa lagi nikmat yang kamu belum terima ya hamba-hambaku? Kita pun jawab, semua sudah kami terima ya Allah. Terima kasih padamu ya Allah. Kami bersyukur denganmu ya Allah. Oleh yang demikian, izinkanlah kami sujud kepada kamu kerana menandakan kesyukuran kepada kamu. Kata Tuhan, dalam syurga mana ada sujud? Nak sujud di mana? Di dunia dulu, di syurga tak ada sujud. Ha, ya. Tapi minta juga, ya Allah, izinkanlah kami sujud. Minta juga. Akhirnya apa kata Allah? Oleh kerana kamu minta, maka aku izinkan kamu sujud, wahai hamba-hambaku. Kita pun sujud. Tuan-tuan dan puan-puan, 40 tahun sujud tahu. 40 tahun
Tak ada lengoh-lengoh, tak ada letih-letih, tak ada jemu-jemu. 40 tahun seronok sujud. Bukan macam dalam dunia ni. Dalam dunia ni kalau lama sikit Imam Zul sujud, orang merungut belakang tu. Tengok ni, budak ke belum, budak ke belum, budak ke belum, budak ke belum. Angkat boleh. Eh belum weh, kita letak balik. Ha, itu dalam dunia, tapi di akhirat besok seronok, tenggelam dalam kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha, lepas itu baru Allah perintahkan, wahai hamba-hambaku, bangkit kamu daripada sujud, bangun kamu, maka kita pun bangun. Ha? Lepas itu dipanggil Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Ya, empat orang dipanggil. Mula-mula dipanggil Nabi Musa alaihi salam. Ditanya tentang kerasulannya, tentang dakwah dia sudah kamu sampaikan belum? Jawabnya sudah, ya Allah. Oleh demikian kamu baca kitab yang aku turunkan kepada kamu. Apa kitab yang dibaca? Apa kitab yang diturunkan kepada Musa? Tau? Taurat. Dia pun baca Taurat. Sikitlah, bukan semua ya. Kita pun dengar dengan penuh khusyuk, penuh minat. Lepas tu dipanggil pula Nabi Isa AS. Dia pun tanya serupa, kemudian suruh baca. Baca apa? Baca apa pula? Baca Injil. Ha, dia pun baca. Ha, ya? Dia baca Injil tu. Bila dia baca Injil tu, dia pun habislah. Lepas baca, habislah tu. Lepas tu dipanggil pula Nabi Daud AS. Nabi Daud ni terkenal dengan apa? Ha, terkenal dengan apa? Terkenal dengan suara yang amat merdu. Bila diperintahkan dia baca Zabur, oh, kita pun tenggelam dalam kerinduan mendengar suara Nabi Daud. Punyalah merdu. Tak dapat nak dikisahkan macam mana merdunya. Ha, cukup sedap. Dalam dunia dulu pun Nabi Daud tu bila dia baca Zabur, burung tengah terobang berhenti tau. Eh, bukan hinggap di dahan, berhenti waktu dia. Dia break up suara Nabi Daud. Dengar Nabi Daud membaca Zabur, punyalah sedap suaranya. Hari ini mau nyanyi ada ke burung berhenti? Ha? Ada berhenti ke? Ha, lari lagi apa? Ha, ini berhenti burung tu, punyalah hebatnya suara Nabi Daud. Lepas itu dipanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh baginda membaca daripada Al-Quranul Karim. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, suara Nabi Muhammad ni 30 kali ganda lebih sedap daripada suara Nabi Daud. 30 kali ganda lebih sedap daripada suara Nabi Daud. Tahu? Cuma dia tidak diwar-warkan. Kerana dalam sejarah yang kita terkenal, orang yang paling sedap suara ialah Nabi Daud. Orang yang paling handsome siapa? Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad yang sebenarnya lebih handsome daripada Nabi Yusuf. Atau sekurang-kurangnya setara dengan kehandsoman Nabi Yusuf. Kerana Nabi Muhammad ni orang yang paling sempurna ya Allah jadikan. Akmalan nas. Eh, orang sini banyak pakar bernyanyi, tak pernah dengar ke? Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas zatin wa khuluqin wa sifatin saniyah. Tak pernah dengar ke? Hai, orang sini pakar berjanji belakang, saya tahu. Saya lama di sini, saya tahulah. Itu dia. Nabi Muhammad tu sama handsome-nya dengan Nabi Yusuf. Kemudian kita bertambah sedap. Itu sebab Nabi Muhammad terakhir. Kerana dia di dalam syurga, dia tahu. Nikmat tu makin lama makin sedap, makin lama makin sedap, makin lama makin sedap. Yang terkemudian tu lebih sedap daripada yang terdahulu. Faham kan? Apa makan pun paling lama lagi, lama lagi sedap, makin lama makin sedap. Apa sajalah, makin lama makin sedap, makin lama makin sedap. Itu sebab Nabi Muhammad terakhir. Kerana dia yang paling sedap. Lepas itu tak ada lagi yang lebih merdu daripada suara Nabi Muhammad. Kemudian Allah tanya, ini lagi lah sedap. Mahukah kamu aku bukakan hijab supaya kamu boleh melihat wajahku? Nak ke tak nak? Apa jawab kita? Ndak lagi kita. Ndak lah tu kita ya. Betul ke tu? Betul tak lagi? Betul tak? Ya. Aku ndak. Maka Allah bukakan hijab. Maka kita pun
terpinga-pinga. Tak tahu saya nak ngabur kan, macam mana kita punya seronok, punya le sedap, punya le gairah, punya le nikmat melihat wajah Allah. Itulah dia nikmat yang paling besar di syurga. Tak ada lain yang lebih besar daripada nikmat melihat wajah Allah. Bagi orang yang puasa, inilah dia nikmatnya. Tak kata tak? Ha. Ini nikmat yang kegembiraan bagi orang puasa. Ingat hadis tadi, bagi orang puasa dua kegembiraan. Pertama tadi ketika berbuka puasa, kedua ketika melihat wajah Allah di syurga. Nampak tak? Ah, last sekali tuan-tuan dan puan-puan. Ah, dah tak lalu lagi dah rasanya dah. Di bulan Ramadan sahaja ada satu malam yang tak ada di malam-malam lain. What is that? What night is that? Lailatul Qadar. Ah, ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ha, ya. Dia datang di bulan Ramadan. Malam apa tidak disebut. Barang siapa betul-betul hendak Lailatul Qadar, hendaklah dia mendirikan malam bermula daripada 1 Ramadan tu. Malam 1 Ramadan tu. Hari Selasa malam Rabu esok bermula situ. Ha, bermula dia menunggu kedatangan Lailatul Qadar. Sampai hari raya, jangan berhenti-henti, tiap-tiap malam garanti dapat Lailatul Qadar. Ha, ya. Cuma ulama ada mengatakan setengahnya, tapi bukan ada apa, ada bukti yang betul-betul boleh dipakai, tak ada. Cuma kata ulama aja, tak ada, ada hadis, tak ada mana, ya. Bahawa Lailatul Qadar tu kemungkinan besarnya dia akan datang pada, akan turun pada malam 27 Ramadan. Tapi tidak ada keterangan yang betul-betul qat'i, tak ada, ya, yang betul-betul putus, tak ada. Ha, itu yang kita bila malam 27 tu sibuk masang panjut. Ha, ngapa kamu masang panjut? Kan malam ni lah tu qadar, katanya. Sekarang tak nampak pula malaikat rumah aku, katanya. Ha, dia kaitkannya panjut tu dengan Lailatul Qadar. Ha, sebenarnya tidak disuruh apa itu. Ya, kita disuruh terangi rumah itu dengan ibadah. Nawiru buyutakum bisalah. Terangilah rumah-rumah kamu dengan sembahyang. Bil ibadah, dengan ibadah. Bil zikri, dengan zikir. Ya, bukan suruh terang dengan panjut. Adakah hadis? Nawiru buyutakum bil panjut. Adakah? Mana jumpa? Ya? Ha. Bukan salah pasang panjut tu, pasanglah untuk mencantikkan suasana, mencantikkan apa nama kekeliling rumah, tak apa. Tapi jangan kaitkan dengan Lailatul Qadar. Tak ada kena mengena panjut dengan Lailatul Qadar. Ha, dihiasilah rumah tu, pasanglah panjut yang paling baik, yang hebat, tak apa. Ha, tapi dia tak ada kena mengena dengan Lailatul Qadar. Pada malam itu tuan-tuan dan puan-puan, malaikat Jibril datang. Ha, dia datang dengan malaikat-malaikat yang lain membawa 4 panji-panji kebesaran Allah. Satu dicacaknya di Masjidil Haram di Mekah. Satu lagi dicacaknya di Masjid Madinah, Masjid Nabi. Yang ketiga dicacak di Masjid Al-Aqsa yang sekarang di Palestin. Yang satu lagi dicacaknya kepada Masjid Tursina di tempat apa Nabi Musa mengambil Taurat, ya, Tursina, Bukit Tursina di Mesir. Ya, lepas itu bertebaranlah para-para malaikat dengan perintah Jibril. Mereka pun jalan mencari mana-mana orang beriman, termasuk di kampung Jawa pun dah datang. Ha, ya. Tiap-tiap rumah mereka akan ziarah. Tiap-tiap gedung mereka akan ziarah. Kalau orang tu dalam sampan, dia ziarah sampan. Kalau orang tu dalam gua, dia ziarah gua. Kalau orang tu dalam rumah, dia ziarah rumah. Kalau orang tu dalam pejabat, dia ziarah pejabat. Ya, semua orang akan diziarah. Tiada yang tertinggal. Tiada yang terpinggir. Ha, semua akan dapat menerima ziarah malaikat itu. Syarat dia beriman. Malanglah kalau dia tengah dia ziarah kita tu, kita tengah main teluk pelin, ya Allah. Bunyalah malangnya. Ha? Dia tengah ziarah tu, kita tengah nari. Deng, 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 deng. Sikit ke malangnya.
Dia ziarah tu kita tengah main judi, sikit ke malang ya. Dia ziarah tu kita tengah mencuri kelapa sawit, sikit ke punya malangnya ya. Ha, tapi kalau kita sedang beribadah, dia ziarah, dia bagi salam, tahu. Assalamualaikum wahai Imam Zuhul katanya ya. Assalamualaikum wahai Timah, tak ada ke Timah belakang tu? Tak ada, tak ada, tak ada lampak lah. Kalau ada lah. Ha, Dia bagi salam. Tapi tak dengar lah suaranya. Kalau dengar pensan pun. Ini maknawi, simbolik. Seolah-olah dapat salam daripada malaikat. Berjabat tangan dia tu. Berjabat tangan dengan kita. Ha. Jangan bayangkan tangan hitam berbulu ya. Assalamualaikum. Jangan. Ya, itu simbolik aja, seolah-olah dapat pahala. Ha, kemudian didoakannya kita, ya Allah ampun kalau dosa si polan-sepolan ni. Doa tu diangkat ke langit, diletak di bawah arai sampai hari kiamat, masih doa tu berterusan aja. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita dapat doa daripada para malaikat. Ini anugerah Allah yang paling besar di bulan Ramadan. Ya? Ndak ke tanda? Ha, kalau ndak, paling koman, paling kudi, paling corot, paling tak guna, lagi apa? Paling malas, paling apa lagi? Ha? Apa lagi? Terkebelakang, paling apa lagi? Tak, apa lagi? Ha. Ialah dia sembahyang Isyak dan Subuh berjamaah. Jangan miss Isyak dan Subuh berjamaah. Ha, kalau itu pun tak lalu, tu sah cerita lah Datuk Qadar lah. Ha, ya? Tu sah cerita lah Datuk Qadar. Ha, jadi pastikan kita sembahyang Isyak dan Subuh berjemaah. Dapat fadilat Lailatul Qadar. Kalau dapat Datuk Qadar, malam itu kita dapat pahala 1,000 bulan. 1,000 bulan berapa tahun? Berapa? 83 tahun 3 bulan. Ha, siapa tanda? Bulan ini dapat 83 tahun 3 bulan. Tahun depan dapat lagi. Tahun lagi satu dapat lagi. Kalau 10 tahun dapat berapa? 833 bulan dapat. Nampak tak? Ha, itulah dia pemurahnya Allah. Nak bagi kita ni banyak pahala. Nak bagi kita peluang. Supaya kita dapat jadi orang-orang yang bertakwa, dia bagi pahala yang banyak. Nampak tadi, tidur dapat pahala, diam pun dapat pahala, lagi doa dapat pahala, Lailatul Qadar lagi hebat dapat pahala. Ha, ya, dan banyak lagi lah ibadah-ibadah yang saya tak sempat nak cerita malam ni. Itu pun dah cukup lah kalau kita boleh buat. InsyaAllah, mari kita sungguh-sungguh tunggu Ramadan macam orang menunggu tunang. Ha, dengan penuh harapan, dengan penuh seronok, dengan penuh minat. Macam orang nunggu tunang lah. Eh, tak pernah nunggu, tak pernah nunggu tunang ke kemarin? Ha? Kalau janji dengan tunang tu pukul 12, nak jumpa dengan dia pukul 12. Ha, dekat stesen bas, pukul berapa kita nunggunya? 6? 9 suku. Ha, 9 suku dia nunggunya. Ha. Padahal janji pukul 12. Ha? Ha, tengok-tengok je. Oi, bukannya. Tengok-tengok baju merah. Dia janji baju merah. Oh, itu dia jatuh. Tengok-tengok. Oh, rupiah kelin rupanya. Katanya. Ha, ya. Begitulah nunggu tunang. Eh, demo apa? Kalau tunangnya nak datang ke rumah, nak makan tengah hari, ya, macam? Ha, orang belakang tu lah masa tunang mari. Tunangnya pesan SMS. Abang akan datang, ma, nak makan tengah hari di rumah tinda. Apa? Macam? Macam? Ha, macam? Di mana beli ikannya? Di mana beli barang-barang makannya? Di mana? Di kampung. Tak ada. Kampung mana ada standard? Nun. RTC Gopeng. Oh, situ belinya. Oh, naik bas perginya. Peri. Ha, lepas tu balik rumah. Terlepap dari pukul 9 tu. Terlepap punya nyang ikan lah. Ngirim timun lah. Ngirim timun pakai pisau biasa ke? Pisau apa? Berkerewong-kerewong. Pisau tu. Ha, itu dia rupanya. Buat hiasan, buat begitu. Oh, macam-macam. Ha, gulanya pun 4 kali rasa tu. Surah manis ke? Pun pedas ke? Bila mama sini, 4 kali rasa. Tanya mak pula, mak cukup rasa ni mak. Tengok. Pasal apa? Tunang nak datang. Tapi bila dah jadi suami, mana apa dia main masak? Mana apa dia main masak? Ha, goreng cong.
aja. Lepas tu telefon pula berbunyi. Bila telefon bunyi dia pun duduk. Ha, bersilir anu. Sedar-sedar dah berasak aja dapur. Ngapa? Mana? Ikannya dah hangui. Bagi kucing. Balik suami, mana ikan saya beli tadi? Udah makan di kucing katanya. Ha, pada dia takut nabur kena hangui tu. Ha, itulah dia kalau dah jadi suami isteri. Suami pun kami itu juga. Kalau dah jadi isteri janji pukul 12 pukul berapa datang? 4. Ha, nampak tu. Macam itulah kita menunggu Ramadan. Seolah-olah macam menunggu kekasih, menunggu tunang. Jangan monyong aja. Ha, datang Ramadan dah puasa lagi, orang baru lagi puasa, dah puasa lagi. Allah letihnya dulu pelapor tak hilang lagi. Jangan. Ha? You must be looking forward towards Ramadan. Ha, dengan penuh minat ya. Ha, kerana kalau kita sungguh-sungguh berminat, kalau kita tak sempat dengan Ramadan pun, ya, mana tahu kan dalam masa dalam minggu ini kita padam. Ha, kita dah dapat pahala menunggu kedatangan Ramadan. Ha, jadi itulah dia di antara fadilah-fadilah Ramadan. Jadi rasanya cukup lah sekarang itu. 1 jam 25 minit. Ha, ya. Mana salah silap saya minta ampun, minta maaf. Ya, kalau ada yang terkasur, mana tahu kan bulan Ramadan ni sama-samalah kita maaf memaafi. Mudah-mudahan kita dapat di luar Ramadan nanti, di habis di hujung Ramadan tu, menjadi orang-orang yang bertakwa dan selamat kita dunia dan akhirat. Sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الذي علمت فعلمت وأنت الذي فتحت فالحمدت فلك الحمد كما أكرمت فرحمت وقلت وقلت الحق وعدك الصدق سنقرئك فلا تنسى وقلت علم الإنسان ما لم يعلم علمنا من لدنا علما نسألك بفضلك أن تعلمنا كما علمتهم وتلهمنا كما ألهمتهم وتحفظنا من ينتمي علينا كما حفظته عليهم وقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.